Kita sekarang berada di Taman Bidara Selayang untuk melihat-lihat pod katak-katak. Ini dia katak dengan kesedihannya yang telah dipenjara di dalam sangkar sama ikan kelapia. Ini adalah tempat pemeliharaan ikan hidup. Cara-cara memelihara ikan hidup, sama ada ikan tawar ataupun ikan laut. Ini supervisor di sini, namanya Nek. Kita jalan-jalan dulu, tengok macam mana nak bela ikan. Pemeliharaan udang. Udang mesti ada suhu dia, sejuk. Dengan garam ketinggiannya 14, 18. Sejuk dia, suhunya tu lebih kurang 20 lah. Ini ketam, Astoria ketam dengan nilai harga 198 per kilogram. Tu ketam bunga. Ini pekerja-pekerja ni. Cara-cara bola ikan. Dari ini untuk membuang air kencing. Untuk namanya istimewa. Filter mesti ini macam taruh batu, taruh span. Siapa yang cuci punya? Biar dia. Di sini ada juga lobster. Harga dia 588 per kilogram. Ini mantis prawn. Garamnya 20. Sejuk dia 20. Ini tiger grouper. Lopepan orang panggil lah. Garam dia taruh 20, sejuk 24. Ini ketam biasa. Ketam bakau ni. Harga dia 138 per kilogram. Garam dia mau taruh 20, sejuk 24. Ini dia jodak. Garam tinggi sikit. 24, sejuk dia pun sejuk 16, suhu dia. Ini ikan ampurau paling mahal, 888 per kilo. Ini kuacipan sejuk dia 20, garam dia taruh 17, 18 ni macam. Ini kencing dia keluar untuk membuang air kencing. Dan ini adalah benda, ini adalah sensor membunuh kuman. Dia ada lampu di dalam. Di sini kita tengok steamer dia. Tak nampak lah. Di sinilah pemeliharaan ikan hidup. Ini dia garam. Garam untuk buat air garam. Bui dia itu adalah kotoran kencing ikan tuh. Sekian saja tutorial kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya channel saya. Tinggal dalam muda dan jual 9.600.
semua.